Hello, tuan-tuan dan puan-puan. Saya lagi Michael from Car Life Automobile. Welcome to my video. So guys, sekarang kita mau sharing kita punya Proton Privé pasang kita punya Fortune Go Class 2 plus 16 punya Android player. So sekarang kita sudah siap pasang. Zoom, kita pergi tengok. Proton Privé. Nice. So kawan-kawan boleh tengok sini. Sini adalah kita Proton Privé punya Android player. So guys, for kita ini Proton Privé, dia maximum punya size adalah 9 inci. So sekarang kita pergi tengok dia aftermarket punya casing dulu. For ini jenis punya model, dia ada dua color for dia punya casing. So kawan-kawan boleh tengok sekarang ini adalah brown color punya. So satu lagi model dia yang silver punya color. Ini jenis punya casing, dia maximum punya size adalah 9 inci. So ini yang dia punya fitment. Ini yang kita aftermarket punya casing. From sini tepi sampai pergi bawah. Aircon button sudah double signal sini, semua sini tepi punya dua side punya button, semua pindah balik, pindah from itu lama punya cover. Nah ini yang kita aftermarket punya. Dia punya fitting sebenarnya sangat kacak, fitting everything perfect. Ini jenis punya Android player, ini abang dia pilih kita punya Fortune Go Class 2 plus 16 punya Android player. So masuk dia 2GB RAM serta 16GB punya internal memory. So ini jenis punya Android player, dia ada radio punya function juga. Nah, dia ada radio punya function. Dia ada dua USB port. Sentiasa USB port kita pasang bawah drawer sini. Dia ada dua USB port. So satu you boleh pakai untuk phone charging, satu you boleh pakai untuk cocok you punya pen drive, atau you macam kita punya abang dia pasang ini cam recorder, pakai kita punya USB boleh juga. Nah, dan kita ini jenis punya adalah 9 inci IPS punya panel. IPS punya panel maksud you punya passengers from tepi atau from belakang semua boleh tengok. Resolution pun sangat kacak juga. So sekarang kita cuba dia punya touchscreen. Touchscreen sangat smooth. So sangat convenient for kita punya customer juga. Ini jenis punya Android player, dia ada built-in Bluetooth punya function. Bluetooth you boleh connect untuk you punya phone call atau untuk you punya Bluetooth lagu, dia semua boleh connect. Tidak kisah kita pakai Apple atau kita pakai itu Android punya handphone, dua-dua dia pun boleh connect juga. So ini jenis punya Android player, dia punya equalizer, ada 12 band. So kawan-kawan you boleh set you sendiri suka punya equalizer atau you pakai dia punya factory mode pun boleh. Sini punya zone yang untuk kami untuk adjust set dia front rear punya fader serta dia punya lock punya on off dekat sini. So ini jenis punya Android player, dia adalah Android versi 10 paling latest punya Android version 10. Sekarang kita cuba dia punya YouTube dulu. Cuba YouTube. Boleh full screen. Lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Bunyi sangat kacak. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Kita ini jenis punya Android player, malam bila kami buka itu low light, dia sini tepi punya button semua ada lampu. So kalau kawan-kawan you masih rasa sangat terang, you boleh scroll down pergi atas, you boleh adjust dia punya brightness from sini. Kalau kita hari ini hanya mau dengar lagu saja, you boleh tekan sini, dia boleh screen off juga, screen boleh tutup. So selain itu, kita ini jenis punya Android player, dia pun ada built-in Wi-Fi TV punya function. So maksud, after kita connect kita punya hotspot, you boleh tengok TV 1, TV 2, Astro Awani semua, ini semua free punya station. So sekarang kita cuba dia punya TV dulu.
Sui-sui. Ah, boleh tengok bola. So, paling last punya question, sentiasa kita punya member akan tanya Michael, ini jenis punya Android player after pasang, dia punya radio semua, steering control boleh pakai atau tidak? Okay guys, so sekarang saya show bagi kita punya kawan-kawan tengok, steering control boleh pakai. Steering control semua pakai balik. Sini punya button semua pun boleh pakai. Okay, steering control semua boleh pakai balik. So guys, ini adalah kita punya Fortune 2 plus 16 punya Android player full review serta introduce for kita punya member-member. So, you boleh share ini video untuk you punya kawan-kawan sesiapa yang pakai Proton Freeway. Kalau you ada apa-apa soalan yang you tidak faham, you boleh leave comment dekat bawah. WhatsApp kami, I akan reply you as soon as possible. Thanks for watching my video. Thank you for support Car Life Automobile.